かはきっちり仕事させてもらうぜ。大した威力じゃないな。俺にボールを渡せ。行くぞマーガス、ガンガン攻めていこうぜ。真のストライカーの実力を見せてやる。Hey, what's up guys? Kembali lagi di channel gua. Hari ini ada banner baru. Bukan banner baru sih, ini banner ulangan yang sudah kemarin 6 bulan lalu dibuat pas banner World Cup. Nah, jadi ini adalah mungkin kesempatan terakhir kalian buat ngedapetin pemain-pemain di World Class Player Challenge Transfer ini. Ada Muller, ada Schneider, ada Kauf, ada Marcus, ada Chester. Menurut gua, kalau kalian build team agility terus nggak punya kiper, Muller ini menurut gua pemain terbaik di banner ini adalah Muller. Karena kalau kita lihat emang catch-nya lebih kecil daripada Derzo Genzo, cuman pasif dia tuh super duper strong. Full body stand buat goalkeeper itu tuh GG banget, sama kayak Morisaki ya. Dan nggak salah lagi, Muller adalah menurut gua salah satu dari dua kiper terbaik untuk saat ini. Genzo sama Muller. Gua nggak bilang Salinas biru jelek atau Zino DC jelek, cuman menurut gua dua top goalkeeper menurut gua saat ini adalah Muller sama Rezo. Jadi kalau kalian build tim agility, ini Muller ini adalah wajib jadi goalkeeper kalian. Dan ini kalau misalnya kalian build biru, ada juga Kals biru. Jadi dan itu juga lumayan bagus, cuman gua mau bahas Muller dulu. Ini GG banget. Muller ini skillnya dual catch sama Jairus Am, cuman kalau menurut gua karena momentumnya lebih gede Muller merah windmill catch, jadi kalau kalian yang punya windmill catch boleh tit skillnya ke si Muller biru. Dan ya menurut gua pemain yang worth it untuk didapetin di sini Muller doang sih. Gua nggak, yang lainnya Kals biru, kalau kalian build biru ini bakal kepake juga. Ini nih. Ya, ini bedanya apa ya? Oh, sekarang ada bedanya. Ya, ini gua dapat ini inget dulu dari mixer. Flash tackle. Jadi satu-satunya Kals tackle di game ini. Skillnya rebound sama intercept, kasih ini juga bagus sebenarnya. Tim skillnya bagus, 15% agility shot, Eropa or agility plus 5. Jadi buat kalian yang build agility type, ini worth it buat di gacha. Buat kalian yang nge-build merah sama hijau, gua gak nyaranin kalian gacha. Karena kenapa? Chester di sini yang merah terus Chester. Mana ya? Nah ini. Ini Chester ini STD banget. Passingnya nggak gitu bagus juga, cuman tipenya juga tackle shoot Germany combination. Kalau yang dapat boleh dikasih skill killer pass, nggak susah buat dinaikin. Ada intercept juga, magnification di intercept A. Team skillnya untuk masih plus 15 Eropa atau 5% other toughness. Cuman kalau build merah menurut gua nggak usah digacha sih, banyak AM yang lebih bagus daripada Chester ini. Dan ada terus ada juga Chester yang ini. Nah ini statusnya nggak jauh guys sama si Chester ini. Nah total attack defense fisikalnya 16-16-16, ini mirip juga, nggak beda jauh sama si Chester ini. Jadi buat yang build
Dogma Stripe menurut gue nggak usah gacha juga. Kalau misalnya banner ini kalau kalian nguber mulernya it's okay, cuman kalau kalian merah demi Chester ini digacha ini nggak gitu worth it guys. Dan sayang ini mirip-mirip juga. Terus yang lainnya Margus. Nah Margus ini Margus juga biasa aja. Ya menurut jarang malah yang pakai Margus hijau ini. Ya gitu bagus juga. Skillnya teamwork combo, bullet shot A, sama strong tackle. Ya ini nggak gitu worth it. Nah yang menurut gua kedua worth it tuh Schneider. Mana ya? Ini ya, sama aja. Nah ini Schneider ini emang sakit sih pasifnya. Japan Skiller 20% versus Jepang. Ini pasifnya bagus. Ini shootnya gede. Team skillnya skill Eropa 15, skill type 5. Cuman karena menurut gua kalau yang bikin skill type itu rata-rata udah pada punya, udah punya striker lain yang lebih bagus juga. Santana sama Hino Dreamfest atau Natureza yang baru, Leo yang baru juga bagus. Jadi menurut gua buat yang hijau juga nggak perlu juga sih buat Uber Schneider ini. Kurang begitu, bukan kurang begitu, ada yang lebih bagusnya gitu. Saya kalau kalian misalnya nggak butuh pemainnya di gacha ya gitu aja sih mungkin info dari gua. So kalau mau gacha gatel boleh gacha step 1 doang, 30 DB iseng-iseng berhadiah. Semoga kalian dapat apa yang kalian butuhkan. So stay tuned for my next video guys. Sekian video gua kali ini.